Jadi hari ini ya, ini kan kita dalam rangka apa namanya pembangunan pedestrian dari Warung Jambu sampai dengan di Kebun Raya, ya, mau di Kebun Raya ya, di luar. Nah, proyek ini dari Akta Pusat tuh. Dari APBN, Kementerian. Jadi panjangnya 3 km. Nah, ada beberapa catatan hasil peninjauan sementara hari ini ya. Yang pertama adalah masih perlu perbaikan saluran air. Nah, jadi bukan semata-mata kita membuat pedestrian saja, tetapi pedestrian ini menjadi bagian untuk melaksanakan juga perbaikan saluran air. Nah, saluran air ini memang ada catatan-catatannya. Yang pertama tertutup oleh PKL tanaman, ada juga yang PKL yang lain-lain. Nah, ini yang kita sedang tadi tinjau dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini harus clear, harus bersih. Nah, kemudian yang kedua, ada juga nanti perbaikan-perbaikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bogor. Di mana lokasinya? Lokasinya adalah titik pagar pemilik lahan dengan batas pedestrian lama. Jadi ada pedestrian lama, ini pedestrian baru. Nah, di antara taman ini ada dua pedestrian. Nah, teman-teman dari PKL nanti akan mencoba untuk normalisasi lah, pemulihan untuk pedestrian yang lama. Yang baru ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, kalau PKL dari yang kalau nilai. Tanaman kita memberikan toleransi selama memenuhi beberapa kriteria. Jadi tidak boleh lagi misalnya menjual pupuk dan batu, tidak boleh lagi membuat bedeng yang luasannya lebih dari berapa tadi 4 meter persegi kan gitu kan. Itu jadi udah kita beri kisi-kisi supaya tidak bablas ya, supaya jangan sampai nanti udah mudah ada PKL yang meraut. Tadi kan Pak, ada beberapa bangunan yang sempat dikembangkan badan pedestrian sebagian. Oh, sudah ada beberapa titik yang akan kita bongkar, nanti dibantu oleh Satpol PP, kemudian juga Dinas PUPR, ya. Nanti mungkin kerjasama sama kontraktornya ya, termasuk juga dari pusat untuk bersama-sama nanti membantu percepatan. Nah, kasihan ini waktunya kan sempit, mana bulan puasa lagi, mau lebaran. Kalau anggaran dan target pengerjaan ini berapa lama Pak? Kalau total anggaran sesuai kontrak sekitar 9 M. Jangka waktu pelaksanaannya itu sampai bulan Mei. Akhir Mei ya, 31 Mei. Kalau sejauh ini untuk pembangunan sendiri ada kendala-kendala kan Pak tadi di sini juga keberadaan pedagang tanaman kan? Ya, memang di beberapa titik memang ada kendala, khususnya untuk yang saluran drainasenya di bawah bangunan permanen ya. Itu memang jadi kita tidak bisa action untuk membangun normalisasi salurannya karena terkait bangunan tersebut.